Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jainal 91. Kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda cara mencegah timbulnya jerawat. Jerawat merupakan musuh bagi hampir semua orang. Mana ada sih orang ingin wajahnya ternodai oleh jerawat? Nah, buat kamu yang memiliki masalah kulit wajah soal jerawat, maka jahe bisa jadi solusi yang tepat. Pasalnya, jahe mengandung zat antiseptik dan antioksidan yang akan melawan bakteri dan mencegah efek buruk radikal bebas penyebab timbulnya jerawat. Ini saya gunakan 1 ruas jahe, kemudian madu secukupnya ya. Lalu saya gunakan parutan untuk memarut jahenya. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama, kita parut terlebih dahulu jahenya ya. Kemudian kita tambahkan madu secukupnya ya. Saya gunakan madunya 1 sendok makan ya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah dingin, kita oleskan kepada bagian wajah yang berjerawat. Oleskan. Lalu diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita bilas menggunakan air hangat atau air dingin ya. Sangat mudah dan simpel kan teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.